Dan kalau tampilan dari luarnya seperti ini teman-teman. Widih, keren juga ya. Kayak mobilnya James Bond teman-teman, ya enggak? Oke teman-teman, balik lagi di channel Junji Gaming. Di video kali ini kita akan coba men-showcase Addon lagi teman-teman. Jadi Addon apa yang bakal aku showcase di video kali ini? Kalian pantengin terus oke teman-teman sampai habis videonya. Jangan kalian skip pastinya, oke? Oke, enjoy. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai videonya. Di sini teman-teman sudah seperti biasa teman-teman, ada chest yang isinya Addon yang bakal kita spawn teman-teman. Langsung kita buka teman-teman. Jadi ini adalah Addon mobil teman-teman. Namanya adalah Ford Capri teman-teman. Emang mobil lama tapi mobilnya keren teman-teman. Dia yang bikin mobil ini tuh desainnya itu bagus teman-teman, rapi. Langsung aja kita spawn teman-teman di sini. Yang pertama namanya adalah Ford Capri Mark 1 yang warnanya adalah hitam teman-teman. Ini ada anjingnya. Oke teman-teman, ini dia mobilnya teman-teman. Tampilannya kayak gini teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Di sini ada, kalian lihat dulu, aku bakal review dulu dari depannya dulu teman-teman. Yang pertama di sini kalian bisa lihat di depannya, di grill depannya ini ada tulisan namanya Ford teman-teman. Jadi nama merek mobil ini adalah Ford teman-teman. Dan di bagian depannya ada tulisan MCPDL di apa namanya, di plat nomornya teman-teman. Lampunya juga dua teman-teman, bagus sekali teman-teman desainnya, kayak mobil zaman dulu tapi desainnya tuh keren teman-teman, kayak asli gitu. Terus sebelah sininya teman-teman, di bagian sebelah kirinya ada pelek dan bannya, peleknya juga bagus teman-teman, keren desainnya. Dan juga ada apa namanya, spionnya keren, ada list chrome-nya di sininya teman-teman. Widih, keren kan teman-teman. Dan di bagian belakangnya ada juga tulisan merek Ford-nya teman-teman, dan lampunya yang kayak gini teman-teman. Ini keren juga sih. Ada apa namanya, grillnya yang aluminium besi atau besi nih, aluminium atau besi kayaknya sih. Aluminium lah kayaknya teman-teman. Karena mobil zaman dulu kan nggak mungkin pakai besi-besi kayaknya sih mungkin. Nah, terus di atapnya teman-teman dia cabriolet. Jadi bisa dibuka kalau misalnya di mobil aslinya ya teman-teman. Jadi dia bisa dibuka gitu. Atapnya keren lah teman-teman. Terus kalau misalnya kita masuk ke dalamnya, tep. Nah, kita masuk ke bus dulu teman-teman. Di sini ada speedometer, ada juga apa namanya? Tipnya atau musik ya teman-teman gitu, tapi zaman dulu kan sebutannya tip ya teman-teman. Nah, ada speedometernya, ada jarumnya juga teman-teman. Wih, gila, detail banget gitu. Terus ada giginya atau koplingnya teman-teman. Karena ini mobilnya, karena mobil zaman dulu pasti modelnya yang pakai gigi gini, pakai gigi gitu kan teman-teman, kopling. Jadi teman-teman seperti itu teman-teman tampilan dari luar teman-teman. Kita langsung cobain aja yuk, masuk ke dalam mobilnya. Kita pencet right teman-teman, dan seperti ini teman-teman. Ada nyawanya pasti teman-teman. Nyawanya lumayan 2 bar teman-teman. Banyak juga. Tapi sayangnya dia tuh, dia apa namanya, oh kalau misalnya kita gerak-gerakin speedometernya, di jarumnya gerak juga ternyata. Tapi sayangnya dia nggak ada suaranya teman-teman. Jadi suara kayak orang jalan kaki doang teman-teman, atau lari teman-teman gitu doang. Aduh, kurang bagus sih menurut aku itu teman-teman. Tapi kalau dari tampilannya sih bagus. Dia juga kalau misalnya kita belok, dia bisa belok juga loh, keren juga sih. Cuman gitu teman-teman. Coba aku mau lihat dari tampilan dari luarnya. Dan kalau tampilan dari luarnya seperti ini teman-teman. Widih, keren juga ya. Kayak mobilnya James Bond teman-teman, ya enggak? Kayak mobilnya James Bond. Mobil zaman dulu tapi kece teman-teman. Keren banget. Ini apa sih anjing, berisik banget teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Warnanya hitam. Ntar kita coba ganti ke warna yang lain, oke? Oke, tadi seperti ini teman-teman. Jadi apa namanya, speedometer bisa gerak, jarumnya, terus sama ada setirnya bisa gerak. Cuman sayangnya yang tadi aku bilang kagak ada suaranya teman-teman. Jadi suara kayak orang lari doang teman-teman. Jadi kemudian yang kedua ini teman-teman, kita coba, tadi udah aku masukin sini ya, aku lupa, udah di inventory. Yang kedua ini sama, cuman dia warnanya biru teman-teman. Wow, warnanya keren banget teman-teman. Cantik banget warnanya, biru muda gini teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, nama warnanya orange. Wow, keren juga teman-teman. Warnanya bagus-bagus ya, menarik-menarik teman-teman. Bagus nih kalau misalnya buat dipakai bareng teman-teman kalian. Terus ada yellow, dan ada yang terakhir warnanya red teman-teman. Oh, rednya tapi kurang terang ya warnanya. Agak gelap kayaknya warnanya.
Dan itu dia teman-teman, mobil-mobilnya dari Ford, tadi namanya Ford Capri Mark 1 teman-teman. Oke, kalau kalian misalnya suka mobil, pasti kalian bakal download mod ini pastinya teman-teman. Mungkin kalian yang nggak suka bakal cukup menikmati aku reviewnya teman-teman. What? Jadi teman-teman segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Kita lanjut ke penutupan dari video kali ini teman-teman. Oke. Teman-teman segitu dulu videonya dari aku. Terima kasih yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan kalian skip ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nonton teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel Junji Gaming dan juga di like, di komen serta di share video ini ke teman-teman kalian teman-teman. Dan aku ingatkan lagi teman-teman, kalau misalnya kalian subscribe, jangan lupa kalian nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.